Nah, buat teman-teman yang mau daftar dana kelinci, ikutin tutorial ini. Untuk mendaftarnya, tentu kalian download dulu ya aplikasi dana kelinci pada HP kalian. Nah, kalau sudah, tinggal dibuka aja aplikasinya. Pada halaman ini, klik setuju, lalu ini diizinkan aja dengan mengklik allow close iklannya, klik ambil sekarang. Nah, lalu masukkan nomor HP kalian dan klik selanjutnya. Nah, lalu akan dikirimkan kode OTP, cek WA kalian, salin kodenya dan tempelkan. Selanjutnya masukkan kata sandi ya dan klik kirim. Halaman ini klik saya mendapatkannya, close lagi iklannya, klik ajukan sekarang. Nah, ini diizinkan aja semua dengan klik allow. Tentunya di awal kalian mengisi data diri kalian terlebih dahulu ya, lalu klik lanjut, lalu mengisi kontak darurat dan klik lanjut. Tahap ini kalian diarahkan untuk verifikasi wajah, jadi diizinkan aja diakses kameranya, selfie, nah lalu otomatis ke detect, dan juga foto KTP kalian, dan pastikan nama dan nomor KTP udah sesuai. Nah, tahap terakhir baru kalian mengisi informasi perbankan kalian. Kalau sudah, klik lanjut. Ditunggu aja maksimal 5 menit untuk proses approvalnya. Itu dia, caranya gampang banget, bukan? Kalau ada yang bingung, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. Alrighty, see you.